Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Ya. Suara saya jelas? Jelas jelas, jelas ya. Baik. Kalau gitu kita langsung mulai saja. Ya. Minggu lalu kita membahas tentang <coughs> eh, parami yang pertama yaitu tentang dana. Sekarang tentang sila. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi peserta yang baru hadir. Ada yang dari Bone, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Banjarmasin, ya, juga dari Kaltara, dari Kalimantan Timur semuanya selamat datang jumpa lagi di Zoom karena sudah lama tidak berjumpa ya rupanya sekarang di sini nah berkaitan dengan sila kita sering mendengar bahwa perbuatan baik itu ada dana sila kemudian samadi baru panya jadi kita sekarang ini belajar tentang sila Kadang-kadang orang itu sudah merasa sudah tahu sekali tentang sila. Ah, saya sila udah tahu mah. Sila Pancasila apalagi eh atas sila, dasa sila dan banyak sila-sila yang lain. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan sila lebih lebih rinci supaya kita bisa apa namanya? belajar lebih banyak supaya kita bisa menjalankan sila dengan lebih baik. Nah, sekarang yang pertama penjelasannya apa itu sila? Sila dikatakan di dalam penjelasan kitab-kitab komentar di sana dikatakan bahwa sila itu adalah awalnya adalah kehendak cetana. Cetana untuk apa? Kehendak untuk menghindari atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, jadi sila itu prinsipnya itu. Berkehendak untuk menghindari, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu definisi pertama tentang sila. Ada lagi definisi yang kedua tentang sila yaitu tentang etika. Ya, etika artinya sikap kita atau sikap seseorang dalam menghadapi atau melayani mereka yang lebih tua. Jadi sikap hormat, jadi sopan santun lah kalau sekarang namanya itu. Nah itu juga termasuk yang dikatakan sila. Jadi, sudah jelas sila itu apa. Nah, kemudian, uh, apa maknanya sila? Bisa dikatakan, kenapa disebut sila? Ya. Sila itu mempunyai makna dua. Ya. Yang pertama adalah mengarahkan yang kedua adalah menegakkan. Apa maksudnya mengarahkan? Mengarahkan di sini adalah mengarahkan jasmani, badan jasmani, ucapannya ke arah yang baik dan menghindari yang tidak baik. Nah, itu sila. Maknanya itu menegakkan eh, mengarahkan atau bisa dikatakan juga mengendalikan. Mengendalikan jasmani, ucapan untuk tidak berbuat yang buruk dan mengarahkan kepada yang baik. Kedua, untuk menegakkan sebagai apa namanya? penegak. Penegak ini artinya seseorang dikatakan bajik. Itu pasti harus jalankan sila jadi sila itu adalah sebagai landasan. Kalau tidak ada sila, dana sama di itu tidak ada gunanya. Jadi tidak ada punya kekuatan. Karena sila itu sebagai fondasi penegak. Ibarat kalau bangunan itu kalau nggak ada cagak-cagak yang ambruk sebentar saja tidak kuat. Jadi sila ini sebagai fondasi. Kalau kita mau maju batin kita, yang pertama adalah sila dulu yang dilaksanakan. Ya, tanpa sila yang lainnya akan sulit. Memang dana itu mudah, cuman dana itu tidak bisa kuat kalau moralnya tidak baik, silanya tidak bagus. Ya. Jadi sila itu sangat penting sebagai landasan untuk berbuat kebajikan yang lain. Jadi kita sering kalau di dalam memohon sila nanti dikatakan silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye ya nanti itu dijelaskan dalam manfaat sila nah sekarang karakteristik atau apa yang namanya sifatnya sila adalah sifatnya adalah mengendalikan jasmani ucapan dan mengarahkannya ke arah yang benar. Dan juga sila adalah sebagai landasan kebajikan. Tadi sudah dikatakan karakteristik sila itu sebagai dasar landasan untuk berbuat kebajikan yang lain. Ya. Nah, kedua, fungsinya sila adalah ketidakcelaan. Dan kalau orang itu silanya enggak bagus, dikatakan tercela, ya tercela. Jadi, kalau orang yang silanya bagus, otomatis dia tidak tercela. Tidak ada orang yang bisa mencela dia. Apa kelemahannya? Karena silanya bagus. Nah, kemudian bisa dikatakan juga fungsinya mencegah seseorang untuk menjadi tidak bermoral. Jadi fungsinya juga sila itu untuk menjaga seseorang itu tidak berbuat buruk artinya. Nah, itu fungsi. Penyebab langsungnya dari munculnya moralitas adalah hiri dan otapa. Jadi kalau seseorang itu punya hiri dan otapa, otomatis silanya juga lebih mudah dijalankan. Kalau tidak punya hiri dan otapa, maka sila akan sulit dijalankan. Nah, sekarang Mbak eh, tadi dikatakan apa sih gunanya menjalankan sila? Nah, kan orang itu biasanya kalau mau lakukan sesuatu tanya dulu apa untungnya, apa ruginya, apa untungnya, apa ruginya. Nah, jadi kita juga biasa punya kebiasaan seperti itu. Jadi di sini dikatakan ya tadi yang tadi Bante jelaskan Silena Sugating Yanti dengan menjalankan sila terlahir di alam surga. Silena Boga Sampada dengan menjalankan sila mempunyai kekayaan di dunia. Jadi hidupnya bahagia di dunia. Silena Nibuting Yanti dengan menjalankan sila akan tercapainya nibana. Kok bisa bentay? Masa jalankan sila aja mencapai nibana? Oh, ya enggak sih. Cuman di sini ada penjelasannya. Saya bacakan di sini. Seseorang yang bertingkah laku baik menikmati banyak manfaat seperti hati yang gembira yang mengarahkan kepada kegembiraan dan kebahagiaan yang dikatakan pamoja. Hal ini selanjutnya mengakibatkan kegembiraan yang meluap-luap yang dikatakan piti. Bagi seseorang yang menikmati kegembiraan yang meluap akan muncul ketenangan batin dan jasmani yang disebut pasadi. Yang diikuti oleh kebahagiaan sukha. Kondisi batin dan jasmani yang tenang akan mengembangkan konsentrasi samadhi yang memungkinkan seseorang untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yathabhuta nyana dasana. Ketika seseorang mendapatkan pengetahuan mengenai segala sesuatu sebagaimana adanya, seseorang akan menjadi bosan dan tidak melekat terhadap Cacat dan penderitaan yang ditimbulkan oleh kelahiran kembali dalam dirinya muncul pandangan cerah yang kuat ke dalam kenyataan bahwa eh, kenyataan dengan pandangan cerah dia menjadi tidak melekat pada keserakahan dan mencapai pengetahuan jalan yang mengarah menuju kebebasan, wimuti, melalui pengetahuan buah. Setelah mencapai pengetahuan jalan dan buah, ia mengembangkan pengetahuan perenungan. Pacekawana Nyana yang memungkinkan dirinya melihat bahwa lenyapnya fenomena kelompok-kelompok nama dan rupa telah terjadi dalam dirinya. Dengan kata lain, ia telah mencapai kedamaian sempurna nibbana. Dengan demikian, moralitas memiliki banyak manfaat termasuk pencapaian nibana itu ada di anggutara nikaya. Nah, jadi itu kenapa sila itu bisa mencapai nibana? Karena sila itu awalnya pemicunya. Ya, dengan sila orang itu batinya tenang, lebih bahagia. Nah, itu memicu dia lebih konsentrasi. Ya, itu manfaat sila yang pertama. Di dalam anggota rakyat yang lain ada dijelaskan lima manfaat sila. Jadi yang pertama dikatakan manfaat sila akan memperoleh kekayaan yang besar. Yang dikatakan tadi silena sejatinya nanti silena boga sampada ya, memperoleh kekayaan besar. Yang kedua, dia akan memperoleh kemasyuran dan reputasi yang baik ya kan kalau sila bagus kan reputasinya bagus kemudian yang ketiga dia mendekat dan memasuki perkumpulan para mulia brahmana perumah tangga atau petapa dengan penuh rasa percaya diri jadi kadang-kadang ada orang itu eh naga wihara kenapa ya bantai saya masih banyak dosanya wah jadi nggak percaya diri gitu kan karena saya ini masih banyak rusak. Kapan mau dosanya habis? Nah, kalau nggak pernah belajar untuk mengatasinya, kemudian yang keempat, dia hidup selama umur kehidupan maksimum dan meninggal dengan tenang. Ya, jadi kalau orang itu selama hidupnya tidak pernah berbuat buruk, maka tidak ada penyesalan dalam hidupnya penyesalan itu yang membuat orang itu matinya bisa tenang. Dengan dia tenang, ah saya sudah nggak ada buat apa-apa, sudah banyak kebajikan yang sudah lakukan, nah meninggalnya dengan tenang. Dan yang kelima, Silena Sugating Yanti akan terakhir di alam dewa. Nah jadi sekarang kita sudah tahu apa itu sila, yaitu sila itu adalah kehendak untuk menghindari perbuatan yang buruk. Yang kedua, sila itu mengarahkan untuk mengen atau mengendalikan jasmani dan ucapan untuk tidak berbuat buruk dan sebagai landasan untuk membuat berbuat kebajikan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian tadi karakteristiknya sudah dijelaskan dan eh fungsinya ya untuk ketidakcelaan. Dan Akhirnya kalau orang sudah menjalankan sila, maka dia orang yang tidak tercelah. Nah sekarang apa sih sila-sila itu yang harus kita jalankan? Nah ada sila berbagai macam. Ya. Kalau di dalam umat awam sila itu ada lima. Tentunya setiap kali sudah tahu lima sila itu apa. Ya bahkan ya udah hafal luar kepala lah, nggak tahu prakteknya. Nah, itu kan. Yang kedua yang disebut athasila kalau lebih dikenal itu upo sila, yaitu delapan. Orang sering plesetin menjadi atasilapar katanya. Nah yang ke selanjutnya adalah yang dikatakan dasa sila. Biasanya orang mengatakan itu samanera sila. Jadi samanera itu menjalankan 10 sila, 10 dasar sila. Kemudian yang disebut lagi yang naik lagi menjadi pati moka sila. Jadi yang dijalankan oleh para biku. Nah, masing-masing punya eh, tingkatannya ya. Untuk umat awam 5 ya. Nah, sekarang kenapa lima ini wajib dijalankan oleh seorang upasaka. Karena dengan menjalankan lima ini saja itu mengarahkan batin seseorang untuk menuju yang baik, menghindari yang tidak baik dan mengkondisikan dia untuk bisa terlahir di alam yang lebih baik. Namun kalau lima ini dilanggar itu mengarahkan bat orang seseorang itu ke alam yang rendah. Apa ya? ya. Nah, jadi ada lima sila yang dijaga oleh seorang mat awam. Nah, kemudian apa yang disebut perbuatan itu baik atau tidak baik sehingga dikatakan ada pelanggaran. Ya, misalnya Bante, saya eh, buka pintu. Begitu buka pintu, eh, ada cecak kejepit ya di pintunya. Ternyata tadi waktu tutup pintu, cecaknya lagi di pintu. Nah, tidak tahu saya. Begitu saya buka, loh cecaknya udah mati. Apakah saya membunuh, Bante? Nah, jadi di dalam penjelasan dikatakan, sesuatu itu disebut pelanggaran, atau perbuatan itu, kesehatan perbuatan itu ada tiga syaratnya: mau perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Apa tiga syarat itu? Yang pertama adalah kehendak cetana. Nah, ini kan yang pertama, niat. Kalau tidak ada niat seperti tadi, saya kan tidak ada niat Bente, untuk bunuh si cetak. Cetaknya di situ, weh, sengaja. Sengaja atau sengaja, nggak tahu. Pokoknya cetaknya ada di situ. Nah, ya sudah. Itu dikatakan tidak ada cetana. Maka Anda tidak melanggar sila. Nah, kemudian Bente, kalau saya punya cetana gimana Bente? Apakah saya melanggar sila? cetana itu satu. Ada yang kedua syaratnya, yaitu ada usaha untuk melakukan tindakan. Jadi kalau misalnya ada nyamuk, nguing, 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 nguing. nguing. kita jengkel, nyamuk ini. Hm. Mau saya matiin dah, mau saya bunuh. Nah, kalau dia hanya pikiran mau bunuh tapi tidak ada usaha, maka tidak terjadi pelanggaran. Tapi kalau misalnya kalau sudah ada pikiran niat itu, kemudian kita ambil raket kah, ambil apa saja untuk membunuh si nyamuk, nah itu terjadi usaha. Tapi usaha saja itu masih dua loh, belum belum terjadi pelanggaran. Loh kok bisa, benteng? Nah, kalau kejar nyamuknya lepas gimana? Nggak dapat. Kan nggak jadi bunuh. Berarti yang ketiga adalah hasil. Jadi ingat, segala perbuatan cetana, niat. Kedua usaha, ketiga hasil. Tapi di tingkatan ini memang tidak ada pelanggaran sila. ya Tidak ada pelanggaran sila. Tapi ada pelanggaran yang lain. Apa itu Bante? Pikiran buruk. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau dibilang ini pelanggaran di 100%. Kalau kita ada niat yang buruk saja, tadi kan dikatakan sila itu adalah cetana. Ya kan? Niat untuk menghindari, menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk. Punya pikiran yang buruk saja, ingin meng Bunuh itu sudah termasuk perbuatan buruk lewat pikiran, ya. Jadi, bisa dikatakan sudah terjadi perbuatan buruk, tapi lewat pikiran. Sedangkan sila ini lebih kepada jasmani dan ucapan yang lebih kasar, itu kan halus, ya. Pikiran halus. Nah, kalau ada usaha, nah, ini lebih kepada jasmani sudah walaupun tidak berhasil. Tapi usaha ini juga ada suatu perbuatan buruk. Namun tidak terjadi lebih parah daripada kalau usaha itu berhasil. Ya. Nah, jadi ada penjelasan detail tentang sila itu bagaimana. Nah, jadi pegang prinsip tiga ini. Jadi sila itu pertama ada niat, kedua ada usaha ketiga hasil kalau tiga ini terpenuhi ya mission accomplished nah, jadi misinya berhasil ya misi berbuat buruk maksudnya ya nah kemudian di samping itu sang Buddha juga ada menyebutkan 10 perbuatan baik. Nah, anehnya ini ya, di dalam ajaran Sang Buddha ini, dan uniknya, bukan aneh, uniknya, kalau kita berbuat buruk, kalau kita berbuat baik, kita dapat karma baik. Kalau kita tidak berbuat baik, atau tidak berdana misalnya, kita tidak dapat karma buruk. Tapi kita juga tidak dapat karma baik. Tapi kalau di Sebaliknya kita membunuh misalnya atau mencuri kita buat karma buruk. Nah, sebaliknya kalau kita tidak mencuri, tidak membunuh bukan netral hasilnya, tapi kita berbuat baik. Karena bisa mengendalikan diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri. Nah, jadi bedanya itu. Ya maka dikatakan sila ini juga termasuk perbuatan baik. Jadi ada 10 perbuatan baik yang sering kita dengar, itu tolong dihafal. Yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Itu perbuatan lewat jasmani. Perbuatan buruk lewat jasmani tiga ini dasarnya. Ya, tiga dasarnya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina yang selanjutnya perbuatan buruk lewat ucapan ada empat ya tidak berbohong tidak memfitnah ucapan fitnah tidak ucapan kasar yang menyakitkan hati orang yang keempat tidak positif atau membicarakan hal-hal yang tidak berguna biasanya membicarakan kejelekannya orang kemudian perbuatan buruk lewat pikiran. Nah, tadi yang saya jelaskan, pertama perbuatan buruk benci. Mengharapkan yang lain celaka itu adalah perbuatan buruk. Ya. Jadi kalau kita ingin membunuh saja lewat pikiran, itu sudah muncul pikiran benci. Ya. Kemudian yang kedua pikiran serakah. Jadi pikiran serakah ini adalah keinginan mencuri. Lewat pikiran, jadi keinginan mengambil, memiliki, milik orang, tapi hanya lewat pikiran saja. Itu aja sudah termasuk berbuat buruk lewat pikiran. Yang terakhir adalah mempunyai pandangan salah. Pandangan salah itu juga perbuatan buruk lewat pikiran. Apa pandangan salahnya? pandangan salah perbuatan baik itu tidak mendatangkan manfaat perbuatan buruk itu juga bisa tidak mendatangkan manfaat atau juga tidak merugikan nah ini kan repot kalau dikatakan perbuatan buruk itu bukan pandang, bukan apa namanya bukan perbuatan buruk nah jadi yang buruk dibilang baik yang baik dibilang buruk nah ini kan pandangan salah nah jadi itu perbuatan jenis-jenis sila. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail, karena kalau saya jelaskan detail, itu mungkin sampai jam 12 malam. Nih ya. Apa kita malam mingguan saja di Zoom? Ya? Jadi lebih jelas. ya. Nah, Kalau nanti saya harapkan banyak yang bertanya supaya lebih jelas. ya. Jadi saya tidak jelaskan Pancasila lebih detail, Atasila lebih detail, Nah sekarang, kenapa ada atas sila? Nah ini juga perlu dijelaskan sedikit. Atas sila itu sebetulnya adalah jalan atau sila yang dilatih oleh para Arya. Ya, jadi kalau seseorang itu melatih atas sila, dikatakan oleh Sang Buddha, seorang itu menjalankan latihannya arahat. Itu ada di di Anggutara Nikaya di Sang Buddha menjelaskan seorang itu kalau menjalankan atas sila itu seperti seorang yang arahat ya karena seorang yang arahat itu abrahmacari ya itu kalau biasanya kamu bisa mencacara diganti menjadi abrahmacari kemudian seorang arahat tidak makan tidak makan malam ya sampai siang saja kemudian eh, apa namanya tidak menari menyanyi bermain musik dan segala macam Kemudian tidurnya tempat tidur dan tempat duduknya sederhana, tidak mewah. Nah, itu dijalankan oleh seorang arahat. Kalau kita menjalankan atas sila, ya umat-umat menjalankan atas sila itu menjalankan arahat. Nah, sila ini ada yang dikatakan sila yang harus dijalankan seumur hidup. Tapi ada sila yang bisa dijalankan setempo-setempo saja. Waktu-waktu tertentu, ya. Jadi Pancasila itu harus umur hidup dijalankan, enggak ada tawar menawar. Tapi kalau Atasila boleh dijalankan setempo-tempo. Apa tempo-tempo yang tepat ketika uposata? Uposata itu ada empat ya. Kalau di dalam Budhis itu penanggalan Budhis itu hampir sama dengan Imlek ya. Itu beda-beda satu hari biasanya. Tanggal satu, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23. Cobalah kalau kita merasa kita umat Buddha yang mau naik levelnya, level batinnya naik, jalankan atas sila ini sebanyak mungkin, sesering mungkin. Nah ya, jadi ada yang mengatakan begini, "Ah, saya 8 sila ini ya sila-sila atas sila ini ada lagi dibagi-bagi lagi. Jadi ada orang yang menjalankan sila itu hanya empat kali itu sebulan. Itu sudah bagus. Nanti saya mau sebelum hari uposata dan sesudah hari uposata saya juga jalankan sila. Jadi tanggal 7, 8, 9, ya kan? Kemudian 14, 15, 16, kemudian 20, eh saat 22 23 24 kemudian tanggal 30 1 2 misalnya gitu. Jadi dalam sebulan menjadi 12. Tapi Bante saya kadang-kadang susah kalau lagi kerja eh pas hari posata sulit. Bagaimana Bante kalau saya hari Minggu saja? Boleh. Setiap hari Minggu hari libur. Ah, saya jalan atas sila. Itu ada jenis atas sila seperti itu. Ada lagi orang yang jalan atas sila itu dalam waktu yang cukup lama waktunya. Misalnya ah, ini kan mau Waisak. Saya jalan atas sila sebulan. Jadi sebulan sebelum Waisak saya sudah jalan atas sila sampai Waisak, saya jalan atas sila setelah Waisak sehari setelah Waisak saya lepas. Berarti saya sudah bebas. Saya jangan sila selama Waisak. mau menjelang Waisak. Atau ini mau menjelang Asada nih. Ah, saya mau menjalankan atas sila sebanyak selama satu bulan. Sebelum Asada. Atau ini mau masuk puasa nih, para Bante mau masuk puasa setelah Asada masuk puasa. Ah, saya mau menjalankan atas sila seperti Bante lah, ikut-ikut Bante lah selama tiga bulan saya selama masa wasa saja atas sila. Nah itu tergantung dari tekad dari umat. Jadi mereka yang menjalankan sila dengan semakin bagus maka batinnya akan lebih maju. Nah sekarang hambatannya orang menjalankan sila itu apa? Nah sila ini sebetulnya menimbulkan ketidakcelaan. Tapi kadang-kadang orang itu karena salah menjalankan sila, malah dia dicelah. Loh kok bisa bante? Ya kadang-kadang orang itu kan merasa aku ini sudah wah hebat, sudah suci nih jalan atas sila. Kita memandang rendah orang lain. Kita menjadi malah ego, kita malah naik. Ya, ya kita merasa suci gitu yang lain. Ah, apa itu makan malam itu nggak usah nggak boleh itu makan malam, malam terus kita masih ada ya biasalah kalau kita melihat orang lain lebih mudah daripada melihat kesalahan sendiri orang lain lihat wah katanya silonya jalankan sila atau sila ah tapi kelakuannya masih enggak bagus nah akhirnya jadi malah tercela <laughs> nah jadi hati-hati ya kita menjalankan sila juga berusaha untuk supaya silanya lebih baik. Nah, ada lagi yang dikatakan, Bante, saya itu enggak mau, Bante, apa? Saya enggak jalankan 8 sila deh. Bisa nggak Diskon. Ya, diskon juga nih ya. Bagaimana, Bante? Saya masih suka nyanyi. Kadang-kadang pergi senam itu kan joget-joget tuh. Gimana, Bante? Ya sudah, kalau dah begini saja jalankan yang namanya silanya 6. Apa sila 6 itu? Panatipata, adinadana, abrahmacari. Abrahmacari ya. Beda dengan Kamesu nih, abrahmacari. Kemudian eh, musawada, kemudian suramiraya dan ditambah wikalabojana. 6 tidak makan malam. Ya. Jadi lima sila itu wajib, tiganya itu tambahan. Tiganya tidak wajib. Kalau orang menjalankan tiga itu levelnya naik. Itu aja. Kalau orang mau serius, lebih serius berlatih, ya dia wajib menjalankan delapan sila. Makin sering, makin bagus. Nah, jadi itu sekitar sila. Kemudian bagaimana Bante kalau saya melanggar benti? Nah ini yang terakhir. Melanggar. Bagaimana caranya memurnikannya? Di dalam peraturan kebikuan. Para biku itu juga karena terlalu banyak binayanya. Pasti ada pelanggaran. ya Hanya saja pelanggarannya yang besar apa kecil. Kalau besar sudah tidak bisa dimaafkan sudah keluar dari kebikuan, dia ya, disebut pelanggaran para jika. Ya. Tapi kalau dia di bawah para jika, dia harus mengakui, ada yang perlu mengakui, ada yang perlu dihukum, ada yang perlu hanya mengakui saja, dia sudah bebas. Jadi kalau umat bagaimana? Bisa juga. Kita melanggar sila. Pertama, akui ada teman yang bisa diajak ngomong, kita cerita. Saya ini sudah melanggar loh, saya ini malah itu banyak nipu orang. Saya nyesel. Nah, yang pertama ada muncul penyesalan untuk tidak melakukannya lagi. Jadi ada pengakuan, ibarat kalau orang penjahat itu dia ngaku dulu. Jadi kalau dia mengakui, maka hukumannya berkurang. Hukuman penjaranya dikurangin, karena dia ada niat baik. Ya, Nah, jadi kalau orang melanggar sila yang pertama mengakuinya, yang kedua adalah memperbaikinya, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Jadi itulah yang saya jelaskan tentang sila. Saya harapkan banyak pertanyaan tentang sila ini karena sila ini sangat penting sebagai dasar landasan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Silakan saya kembalikan kepada moderator.